Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Roda di channel ini. Semoga semua selalu sehat, diberi kelancaran dalam hal apapun, utamanya kesehatan ya. Soalnya nek wis sehat, cari apapun lebih mudah. Dan baik, hari ini tanggal 3 bulan Juni 2020. Kembali kita akan mengikuti review-review harga juga stok terbaru dari showroom mobil bekas Prabu Motor Babatan Ponorogo. Alamat tepatnya samping Koramil Babatan Ponorogo atau tepi Jalan Raya Madiun Ponorogo. Dan baik, marilah kita ikuti review lengkap bersama Mas Doni berikut ini. Ini R3 kemarin ya. Nah, ini baru datang juga kemarin. Kemarin kita review sore di depan masjid, ini kita review ulang. Ini R3 GX Elegant. Monggo yang minat, biasanya sangat cepat ya di sini di showroom kami. GX Elegant transmisi manual, harganya 111 juta bisa nego. 111 nego transmisi manual, kilometer juga masih sangat rendah. Ini varian tertinggi, ini dia GX Elegant. Yang minat monggo merapat. GX Elegant. Nah, ini Honda Brio kemarin yang di depan masjid. Kemarin belum kita review dengan jelas, ini mau kita review dengan jelas. Tahunnya 2017, transmisi manual, harganya ini 100, barangnya juga sangat bagus. Nah, ini harganya 109.500 bisa nego, 1,5 bisa nego. Yang minat monggo, silahkan merapat. Joknya ori, kilometer juga masih sangat rendah. Review E Satya ya, tipenya E Satya. Yang minat monggo silakan merapat. Ada Sungguh tahun 2015, transmisi manual, harganya 65 juta. Dalamnya dari SIM. Ini tadi dari siapa ya, lupa. Ada Sungguh itu ada patokannya, harganya pokoknya 62 sampai 67 itu aja. Joknya sorry, kilometer belum lihat ya, karena dikunci. Tapi lihat barangnya, kelihatannya kilometernya masih rendah. Minat monggo. Dasunku ada banyak kita ya. Ada sekitar 10 unitan. Tadi laku 2, jadi 8 unitan. Warna putih ada, hitam ada, silver ada, abu-abu juga ada. Ini ada Grand Max Pickup juga, tahunnya 2012, transmisi manual pastinya. 65.500. Wuling Convero 2019, ini baru dipakai 1 tahun pas, ini dijual harganya 103 juta bisa nego, 93 juta bisa nego, 93 juta bisa nego. Ini udah merah meriah, transmisi manual, kilometer masih 15.000, masih kayak baru. Tempat lain ini masih 100 koma ya. Tempat kita cuma 93 juta nego. Dengan barang insya Allah jaminan bagus, kalau barang antik. Ini baru datang ada Avanza platnya AE, Avanza G 2016, platnya lokal AE, kilometer juga masih sangat rendah. Tipenya G, joknya ori, transmisi manual, sudah double airbag tentunya. Harganya tetap murah, 128 juta bisa nih Bu. Avanza tipenya G, ini baru saja datang. Yang minat monggo silahkan merapat. Joknya ori, ori transmisi manual, kilometer 71 ribuan 65 ribuan kilometer 65 ribuan. Yang minat monggo. Ini ada Honda Jazz tahunnya 2005, transmisi otomatik, tipenya IDSI, transmisi otomatik, lampunya kusam, nanti kita poles. Harganya ini 69.500. Joknya juga ori. Lainnya Jawa Barat. Dari showroom kami dengan harga 60 jutaan juga dapat Honda Jazz. 50 jutaan juga ada. Dengan kualitas, jaminan dan bergaransi tentunya ya. Nah, minusnya itu agak kusam tapi nanti kalau beres. Karimun 2012, transmisi manual, warnanya putih.
Harganya 59.500 nih Bu. Yang minat monggo Karimunnya, Karimun Estilo. Nah, ini Nissan Juke tadi malam, ini kita review siang. Tapi mohon maaf tempatnya agak sempit. Nissan Juke tahun 2012-an ini ya. Lupa soalnya. 2012-an transmisi otomatis. Barangnya antik Juke ini. Barangnya antik, platnya lokal. Harganya 122 juta bisa nego. Barangnya antik Nissan Juke, warnanya putih favorit. Warna terbaik. Nah, tapi kegemaran sih, kesukaan. Ya minat monggo silakan merapat Juke-nya. Platnya AGB, AGB itu AG Kediri. Nissan Juke. Dan juga baru datang ada Toyota Rush tahunnya 2015. Tapi belum punya kita ini ya. Ini yang tipe Ultimo kayaknya ini. Barangnya kelihatan sangat bagus. Cuma beliaunya masih di dalam, masih milih-milih mobil teman kita sendiri ya. Tapi insya Allah nanti deal. Karena beliau sudah langganan kita, sudah beli beberapa kali ke kita. Beli orangnya sangat enak, jadi insya Allah pasti di. Kalau yang minat monggo silahkan bisa datang. Yang minat dengan mobil ini nanti. Nah, ini baru datang. Ini ada Fortuner. Fortuner tahunnya 2009. Platnya AD, platnya lokal. Ini asli AD. Peleknya besar, ganteng ban-bannya. Transmisi otomatis. Kilometer seratusan karena mobil besar, bahan bakar diesel ya, wajar. Kita lihat sudah upgrade TRD ya, sudah TRD. Sudah TRD, yang minat monggo. Nah, ini Fortunernya, mumpung baru datang. Barangnya insya Allah juga sangat bagus, barangnya antik. Harganya ini 189 juta nego. Fortuner 2009. Yang minat monggo silahkan merapat nih, ditukar tambah juga bisa monggo. Yang pengen mobil besar gagah mewah dengan harga seratusan koma silahkan datang. Bukan nih, joknya juga masih ori. Cuma minusnya pelaponnya agak kotor ya, tapi nanti kita poles. Pemakaian wajar, mobil besar soalnya. Grand Pickup 1.5 tahunnya 2015, transmisi manual Grand Max, kilometernya seratusan. Nah, ini harganya 69.500. 69.500. Yang minat monggo silakan merapat. Woi. Nah, ini baru datang ada R3. Tipenya GL tahunnya 2018. Transmisi ini manual. Jone diji, masukne Pak, dimasukne Pak. Masukne. Kilometer 70 ribuan. Ban-bannya baru. Nah, ini punya GL, harganya barangnya antik, ini super antik barangnya, yang minat monggo kupung baru datang. Harganya 126 juta nih Bu. Hop tahun 2018. Yang minat monggo. Nah, R3 antik, yang minat monggo silakan datang. Ini Xenia M kemarin. Xenia M tahunnya 2000 berapa kemarin? 13 ya. Transmisi manual harganya 92.500 nego. Joknya ori, ini barangnya insya Allah antik, cuma ada bretnya tapi tahu beres. Luxio AC-nya udah double ini. Spionnya udah retract. Ini harganya bukan harganya. Mau nyebutin apa tadi ya? Kilometer barangnya kilometer 80-an ribu. Ada besetnya tapi jenengan tahu beres ya. Yang minat monggo. Kalau udah jen kita istirahat dulu. Nah, kita sholat dulu.
Sama maghrib soalnya. Ini ya wis rapo. Ini ada Yaris TRD. TRD seperti itu tahunnya 2015, transmisi manual, barangnya antik. Barangnya antik, transmisi otomatis, barangnya antik. Ini harganya 129 juta nih bu. Yang minat monggo. Pajaknya off ya. Off 2 tahunan kalau nggak salah. Yang minat monggo. Tapi pajaknya murah, sekitar 3 jutaan ya kurang lebih. 2 juta setengah, 3 juta. Paling cuma 6 jutaan lah pajaknya kurang lebih totalnya. Belum lihat STNK-nya tadi, ya besok kita review ulang. Karena baru datang, beliaunya yang punya juga masih di dalam. Nanti kita lihat STNK-nya. Soalnya tukar tambah. Yang minat monggo silakan merapat. Nah, ini baru datang ada Toyota Rush tahunnya 2013. Tipenya STRDS. STRD seperti itu. Nah, yang minat monggo, kilometer masih 80 ribuan. Barangnya insya Allah sangat bagus. Joknya keren. Orinya dalamnya masih ada. Sudah ada TV-nya. Ya minat monggo. Transmisi otomatik. Transmisi otomatik keras ini. Ini harganya 123 juta nego. 123 nego. Yang minat monggo. Nah, mumpung baru datang. Silahkan merapat. Tadi dapat tukar tambahan ya dari Bapak Nganjuk. Nah, beliau udah kesini sebelum Lebaran kemarin. Karena tukar tambahannya beliau bilang ada yang cocok, alhamdulillah akhirnya ini tadi cocok sama Xenia. Nah, ini baru datang ada Xenia X tahunnya 2012, transmisi manual. Harganya 93.500. 1300 cc, sudah ada TV-nya. Kilometer 100-an. Yang minat monggo silahkan merapat, mumpung baru datang. Nah, ini. Yang minat monggo merapat. Ini. Pasiknya 2 jutaan ya. Ini baru datang ada Honda Brio, platnya Jawa Barat. Transmisi manual, barangnya antik, kilometer masih 40 ribuan. Joknya juga ori. Cuma di cover ya. Yang minat monggo, ban-bannya masih lumayan baru. Harganya ini 100. Enggak ada 100 sih. Harganya enggak ada 100 di tempat kita. Ini harganya cuma 90. 4.500 bisa nego. Yang minat monggo, pokok baru datang, brionya barangnya antik, silakan merapat. Ini tadi tipenya Esatia ya, Esatia. Tipenya Esatia. Yang kemarin yang itu yang abu-abu harga 88 sudah laku, ini baru datang lagi nih. Barangnya antik. Ini monggo merapat. Nah, ini baru datang ada Honda Jazz. Barangnya insya Allah sangat bagus. Ini kita lihat, ah sudah ada lampu variasinya. Transmisi manual, sudah ada TV, joknya juga ori. Kilometernya piro enggak? Sir. Kilometer. Nah, ini. 140 kilometernya. Barangnya insya Allah sangat bagus. Ini harganya Honda Jazz ini 82 juta. Yang minat monggo silahkan merapat. Honda Jazz. Ini tahun 2006-an ya ini ya. Oke, ini review kita hari ini. Semoga membantu untuk Anda yang ingin beli mobil bekas. Tentu saja di Prabu Motor Babatan Ponorogo. Mewujudkan mobil impian tanpa harus kemahalan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Yo, salam.